Lo kembali lagi bersama kami di channel Umbrella Gaming. Nah, pada kesempatan video kali ini gue akan share ke kalian mengenai hasil dan klasemen sementara MPL Season 10 untuk minggu ke-8 hari pertama pasca Alter Ego versus Aura Fire. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kami mau ngingetin untuk jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bell notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan berikut adalah hasil pertandingan antara Alter Ego versus Aura Fire. Alter Ego berhasil memenangkan pertandingan dengan skor telak 2-0 tanpa balas atas Aura Fire. Di posisi pertama ada Onyx Esports dengan match rate 75%, kemudian di posisi kedua ada RKOC dengan match rate 62%, kemudian di posisi ketiga ada Alter Ego dengan match rate 54%, di posisi keempat ada Aura Fire dengan match rate 46%, di posisi kelima ada Begitron Alpha dengan match rate 46%, di posisi keenam ada EVOS Legends dengan match rate 42%, di posisi ketujuh ada Rebellion dengan match rate 42%, dan di posisi kedelapan ada Geekfarm dengan match rate 33%. Dan berikut adalah MVP standingnya. Di posisi pertama ada CW dengan 45 poin, di posisi kedua ada Sutsujin dengan 35 poin, di posisi ketiga ada Albert dengan 35 poin. Dan berikut adalah next matchnya. Pertarungan selanjutnya akan mempertemukan antara EVOS Legends versus Begitron Alpha pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Dan itulah tadi hasil dan klasemen sementara MPL Season 10 untuk minggu ke-8 hari pertama pasca Alter Ego versus Aura Fire. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.